Namun di tengah keharmonisan mereka, ternyata ada hal tak biasa yang dilakukan Cut Siva. Mengutip laman Britpop.id, beberapa waktu lalu, dalam vlog Cut Siva dan Haris Friza yang berjudul "Dingin-dingin Berduaan Naik Delman Istimewa", Cut Siva membacakan beberapa pertanyaan dari warganet. Sedangkan Haris Friza yang menjawab pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya, mantan kekasih Ilham ini membacakan sebuah pertanyaan yang membuat Haris Friza tersenyum malu. "Pengalaman sekamar pertama kali gimana?" tanya Cut Siva seraya membaca ponselnya. Tak disangka, Haris Friza mengurai cerita soal kebiasaan tak terduga saat tidur bareng Cut Siva. Selama tidur bareng Cut Siva, Haris Friza merasa bagian tempatnya tidur di kasur semakin berkurang. Hal itu disebabkan karena Cut Siva selalu ingin menempel dengan Haris Friza. "Jujur nih, sekamar tadinya mungkin tidur aku, satu kasur kira-kira 2x2 meter itu sendiri. Terus sekarang kayaknya aku cuma dapat bagian seperdelapannya. Karena Cut Siva maunya nempel-nempel terus gitu ya. Aku enggak kebagian kasur," ungkap Haris Friza. Haris Friza lantas mengungkap bahwa kebiasaan tak terduga Cut Siva saat tidur itu telah ia ceritakan ke banyak orang. Alih-alih sebal, Haris Friza justru senang dengan kebiasaan tidur Cut Siva tersebut. "Emang aku ceritain sih di mana-mana kalau kamu tuh ternyata makan tempatnya parah banget. Bukan karena tidur dia gerasak brusuk. Emang karena dia enggak mau jauh-jauhan. Cute banget," kata Haris Friza. "Perlu kamu ketahui, tidur bersama dengan pasangan bukan hanya meningkatkan keintiman, melainkan juga ternyata bermanfaat bagi kesehatan." Dilansir Grid.id dari Kompas.com, sebuah survei terbaru menunjukkan, para pasangan yang tidur bersama setiap malam hidup lebih sehat dan panjang umur. Pasangan suami istri yang tidur bersama diketahui memiliki kekebalan tubuh dan detak jantung yang normal. Di sisi lain, tidur bersama pasangan juga akan memberikan rasa aman dan kehangatan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini manfaat tidur bersama pasangan seperti dikutip dari laman Bolki. 1. Mengurangi stres. Tidur bersama dalam satu ranjang bisa membuat pasangan suami istri saling membantu ringankan pikiran sehingga mengurangi tingkat stres. 2. Tidur jadi lebih nyenyak. Jika kamu mengalami gangguan tidur, kehadiran pasangan yang memeluk saat tidur bisa membuat merasa lebih baik. Sebuah penelitian pernah menunjukkan, tidur bersama bisa membantu mengatasi masalah insomnia. 3. Melancarkan sirkulasi darah. Tidur bersama dengan saling bersentuhan akan menawarkan kehangatan bagi tubuh. Kehangatan yang tercipta itu baik untuk sirkulasi darah. 4. Meningkatkan rasa bahagia. Tidur di sebelah seseorang yang kamu cintai juga dapat melepaskan hormon oksitosin dalam tubuh. Pelepasan hormon oksitosin ini membuat kamu merasa lebih bahagia, begitu juga pada pasangan. 5. Menyehatkan jantung. Rasa aman dan kehangatan saat tidur bersama akan menyebabkan tubuh menjadi lebih rileks. Meski begitu, niatan Haris Friza untuk menikahi YouTuber kenamaan itu harus kandas. Kepada Uya Kuya, Haris Friza mengurai alasan mengapa ia tak bisa menikah dengan Cut Siva. Pengakuan itu dilayangkan Haris Friza saat dihipnotis Uya Kuya. Dalam kanal YouTube Uya Kuya TV, Haris Friza awalnya mengaku bahwa dirinya memang senang dengan sosok Cut Siva. Seperti diketahui, Haris Friza memang dekat dengan Cut Siva.
Aku suka melihat personalitinya dia cut Siva, akui Haris Friza dikutip tribunnewsbogor.com, Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023. Lebih lanjut, Haris Friza pun tak ragu memuji setinggi langit cut Siva. Diakui Haris, cut Siva adalah wanita yang baik nan perhatian. Dia baik, perhatian juga, dia itu suka berbagi sama orang-orang, peduli sama orang lain, hatinya tulus, puji Haris Friza kepada cut Siva. Berkenaan dengan sifat luhur cut Siva, Haris Friza pun mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang kekasih. Pernah terpikir enggak menikah dengan Siva? Tanya Uya Kuya. Dia baik, perhatian juga, dia itu suka berbagi sama orang-orang, peduli sama orang lain, hatinya tulus, puji Haris Friza kepada cut Siva. Berkenaan dengan sifat luhur cut Siva, Haris Friza pun mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang kekasih. Pernah terpikir enggak menikah dengan cut Siva? Tanya Uya Kuya. Iya, ada, jawab Haris Friza. Meski ingin menikah dengan cut Siva, Haris Friza nyatanya tak bisa mewujudkan impiannya itu. Kepada Uya Kuya, Haris mengurai penyebab ia tak bisa menikah dengan cut Siva. Diakui Haris Friza, permasalahan ia tak bisa menikah dengan cut Siva ada di dalam dirinya. Haris Friza merasa belum siap menjadi suami cut Siva. Sementara cut Siva ingin menikah dalam waktu dekat. Kenapa enggak? Cuma ada di pikiran kamu aja, tanya Uya Kuya. Belum bisa. Karena dari aku belum mau nikah cepat-cepat. Sedangkan dia dari keluarganya sudah harus menikah di umur dia, ungkap Haris Friza. Maunya Haris Friza dan cut Siva nikah di dunia nyata, fans Tajwid Cinta berulah. Bermain di sinetron Tajwid Cinta, cut Siva dan Haris Friza harus menerima konsekuensinya. Penyebabnya, fans Tajwid Cinta yang baper mulai getol menjodohkan Haris Friza dan cut Siva. Memang, berperan sebagai Dafri dan Siva, Haris Friza dan cut Siva dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Tajwid Cinta. Melihat akting memukau keduanya, para penonton yang baper. Mereka melihat Haris Friza dan cut Siva sangat cocok sebagai suami istri. Fans pun berharap pernikahan Haris dan Siva bisa terjadi di dunia nyata. Itu pula terekam dalam kolom komentar di Instagram Haris Friza di momen tahun baru. Ya, pada malam pergantian tahun baru, Haris Friza mengunggah sebuah foto bersama dengan temannya Yasmin Naper dan Giorgio Abraham. 2023, bismillah makin baik ya. Terima kasih untuk 2022, untuk semua usaha yang pernah kamu lakukan, mau sebesar atau sekecil apapun itu, you did very well. Good job, tulis Haris Friza. Lantas, Haris Friza juga menanyakan harapan apa yang diinginkan oleh netizen. Wish 2023 apa, tulisnya. Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar. Rata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan cut Siva. @skysanza_22 Bang Ais melamar lalu menikah dengan cut Siva, amin yang sad-sad mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain. Wish 2023 apa, tulisnya. Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar. Rata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan cut Siva. @skysanza_22 Bang Ais melamar lalu menikah dengan cut Siva, amin yang sad-sad mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain.